Halo YouTuber, kembali lagi di channel Karmin Peta. Dan pada kesempatan sore hari ini kita berada di kota kelahiran saya, yaitu di kota Boyolali. Ya, di sini saya berada di Simpang 5, area Simpang 5, kota Boyolali, yang di sini sejak tahun 2015 kemarin bulan-bulan akhir dikasih sebuah patung Arjuna Wijaya ya. Iya, ini sebuah patung Buddha. Dan di sana ada Arjunanya yang terkenal hobi memanah. Iya. Jadi ini penampakannya. Dan pada sore hari tempat ini lumayan ramai. Terlihat di sana banyak muda-mudi berfoto. Iya, situ juga ada. Iya, itu cerita ya. Di sana ada orang menggunakan kamera profesional mulai ambil gambar dari patung sini. Oh, menurut Solo Pos FM yang saya baca, patung kuda ini ukurannya paling besar saat ini di Jawa dan Bali ya. Dibanding dengan yang ada di depan Tugu Monas dan di Bali, patung kuda ini lebih besar. Oke, ini penampakan sementara, dilingi oleh rumput-rumput ya. Jadi tadinya yang di sini adalah perempatan menggunakan lampu merah, saat ini dibuat simpang 5 sehingga tujuannya untuk mengurangi kemacetan di area Boyolali sini. Kita putar-putar area sini. Ya, sekali lagi di situ dikasih keterangan dilarang naik, berarti kita tidak boleh menaiki area kuda-kudaan ini. Kita boleh menikmati dengan berfoto, berjalan dan sebagainya, tapi kita tidak boleh menaiki area sini ya. Oh, di sana banyak sekali itu jamudi. Nanti sini. Iya. Lagi peringatan untuk Anda, dilarang naik, jadi jangan sekali-kali menaiki area sini. Ini untuk dinikmati biar awet juga. Ya, jadi sekali lagi itu adalah gambaran di area sini. Oke, YouTubers. Sampai bertemu lagi. Ya, kali ini pembangunan fasilitas jalan di sekitarnya. Ini nanti untuk tamannya, sekitar taman sini juga masih dalam pengerjaan ini. Masih belum selesai. Masih proses pembangunan terus. Dan di belakangnya ada sebuah perpustakaan umum Boyolali. Ya, oke, kali ini yang kita lihat adalah menara jagung tertinggi, yaitu yang ada di alun-alun Boyolali dengan tinggi 15 meter, diameter 3 meter, varietas BC 18 ya. Ini
khusus dibuat oleh Pemkab Boyolali untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-36 tahun 2016 ya. Jadi ini adalah jagung asli ya saudara-saudara, bukan bohongan. Ya, di sekitarnya dikelilingin pagar agar tidak dijailin oleh manusia-manusia jahil seperti kita-kita. Oke. Kita lihat dari jauh. Nah. Ketinggiannya 15 meter. Oke. Ini adalah view kepala sapi Gedung Lembu Suro yang ada di alun-alun juga. Ini adalah penampakan Gedung Lembu Suro. Sebuah gedung yang didesain menyerupai sapi. Hewan sapi karena di Boyolali ikonnya adalah kota sapi. Kota. Yeah.